Assalamualaikum. Hari ini kita bersama Lan Engineering. Kita tengok, kita nak cat kereta ni. Proton Saga. Okey, di belakang saya ni ada Proton Saga. Kita tengok hasil dia macam mana selepas cat. Okey, faham? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ni kita ada sebiji Saga BLM lah. Kita nak cat, tukar colour dia luar dan dalam. Tengok ni gambar sebelum lah. Ni jok yang first. Nanti kita tengok video seterusnya. Nombor 2, nombor 3 sampai siap lah. Ni nombor 1. Kita dah buang cat bonet dia yang mana berkarat, nanti kita buat letak min balik. Okey. Kita tonton sampai habis lah Proton Saga ni. Memang puas hati yang ni. Okey. Kat sini barang-barang yang dia orang pakai macam-macam ada lah. Dia pakai Aika ada. Ini Aika. Kami ada Nippon ada. Robelu ada. Robelu Global 6000 ada. Glasuri ada. Jadi harga cat tu mengikut bajet lah. Bajet macam-macam ada. Tengok atas kita bajet berapa, boleh bagi tahu, dia orang akan boleh buat. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Boleh tekan button subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Okey, saya tonton sampai habis. Ini betul saga ni. Kita akan cat nanti ya. Okey. Tak sabar-sabar ni nak tunggu hasil dia ni. Tapi dekat sini macam-macam lah, bukan Proton Saga je ada, bermacam-macam ada buat. Cat sport rim pun dia orang buat. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng. Boleh share dekat member-member, mungkin ramai lagi member tak tahu dekat mana yang boleh cat sport rim, cat kereta. Boleh minta tolong share. Okay, ni Mini Cooper ni pun baru lepas cat. Okay, Mini Cooper baru lepas cat lah.